Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur. Sekali lagi, kita patut bersyukur. Kalau kita ingat tahun 2020, kalau kita ingat tahun 2021, kalau kita ingat tahun 2022, betapa saat pandemi masuk, kita semuanya gagap, bingung, polisi apa yang harus kita putuskan, kita bingung cari APD, karena semua negara mencari APD, kita rebutan vaksin karena semua negara mencari vaksin. Kita juga kejar-kejaran mencari obat. Pada saat puncak, kita keteteran manajemen kita, menyiapkan oksigen, dan kita ingat saat itu, semua mal tutup, semua pasar tutup, bioskop tutup, tempat-tempat ibadah semuanya tutup, dari masjid, gereja, vihara, pura, tutup semuanya. Warung-warung kecil tutup, Tanah Abang tutup, toko-toko kecil tutup. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur bahwa PPKM sudah dicabut akhir tahun 2022 yang lalu di bulan Desember. Kita ini sering lupa kalau sudah enak. Lupa kalau sudah sekarang normal. Meskipun ini masih pada masa transisi. Tapi yang saya sangat senang dan sangat menghormati budaya kita, budaya tolong-menolong, antar tetangga, antar kawan, antar sesama pada saat pandemi. Saling membantu, saling bergotong royong, saling bergandengan, dan itulah negara kita Indonesia, negara Pancasila.